Selamat pagi untuk semua. Saya Maria Laurentia Yustina Anatema, SPD SD, Kepala Sekolah Sekolah Dasar Kongres Golongan 2, Kelurahan Rewarangga, Kecamatan Kedung Timur, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada kesempatan ini akan memaparkan tentang aksi nyata menyusun strategi laporan hasil belajar. Ada 4 langkah dalam merumuskan informasi perkembangan anak yang akan kita sampaikan kepada orang tua dan penting untuk diperhatikan oleh guru bahwa informasi perkembangan anak adalah menuliskan semua perilaku teramati yang telah dilakukan atau telah dilakukan oleh anak-anak dalam kelas dalam fase perkembangan anak tersebut. Langkah pertama, dengan memberikan pertanyaan pemantik terkait ketercapaian belajar peserta didik serta hal yang masih perlu dibantu baik dari orang tua maupun dari guru. Langkah kedua, menuliskan semua perilaku teramati pada informasi perkembangan anak. Langkah ketiga, tindak lanjut yang dapat dilakukan guru untuk membantu anak meningkatkan kemampuannya baik di sekolah maupun di rumah dan dilengkapi dengan rekomendasi yang menjadi langkah keempat dalam informasi perkembangan anak. Seterusnya, dalam langkah pertama yang menyangkut memberikan pertanyaan pemantik yang berhubungan dengan ketercapaian